Assalamualaikum dan selamat petang semuanya. Terima kasih kerana mendengarkan radio ketika ini dan tentunya bersama dengan Fatin untuk segmen e-library 3 hingga 4 petang ini setiap hari Selasa. Dan e-library hari ini bertemankan Encik Ahmad Munawar di sini untuk kita kongsikan tentang satu topik yang menarik. Okey, diperkenalkan kepada anda semua. Assalamualaikum Encik Munawar. Waalaikumsalam. Sihat hari ini ya? Sihat. Lama tak naik konti radio ya? Oh, jauh sangat. Oh, jauh. Memang jauh. Okey, tentunya topik perbincangan kita hari ini. Ya, kita pada hari ini ya, kita akan bercerita tentang reading list yang kita sediakan khusus untuk kegunaan pelajar-pelajar kita mencari bahan-bahan ataupun buku-buku yang ada yang kita sediakan mengikut kursus-kursus yang tertentu. Jadi apakah kegunaan reading list ni kepada pelajar kita? So, kegunaan dia yang pertama sekali ialah untuk memudahkan para pelajar kita mencari buku-buku rujukan yang sesuai sesuai dengan tajuk yang dicari ya. Bagi contoh, kita bagi OUMH 1103 iaitu Learning Skills for Open and Distance Learners. Bila pelajar klik link yang ini, dia akan menyenaraikan semua buku-buku yang rujukan berkaitan dengan subjek yang berkaitan tadilah. Dengan subjek kod yang kita cari tadi. Dia spesifik kepada kod subjek tadilah. Ya, betul. Okey, dan sebentar lagi kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana Encik Munawar akan tunjukkan kepada kita cara untuk menggunakan link reading list ini. Jadi untuk anda semua bersedia di depan komputer untuk mengikut satu-satu apakah yang akan ditunjukkan oleh Encik Munawar. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu ini tentunya daripada Fauziah Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Radio OUM rentasi minda anda. Radio OUM merentasi minda anda. Tentunya hari ini Selasa 11 hari bulan Mei 2010. Bertemankan Fatin di sini dan juga tetamu istimewa kita iaitu Encik Munawar. Dan hari ini topiknya ialah berkaitan dengan reading list di dalam portal library. Jadi kita ingin kongsikan dengan anda bagaimana untuk menggunakan link reading list ni. Jadi kita serahkanlah pada yang pakar iaitu Encik Munawar hari ini. Teruskan Encik Munawar. Ya, terima kasih Fatin ya. So, cara-cara penggunaan reading list pada hari ini. Ya, seperti biasa, yang pertama sekali, pelajar ataupun pengguna harus login ke dalam portal kita. So, daripada LMS ataupun daripada staff portal, kita klik library. Bila kita klik library, di sebelah kiri di bawah iResources, ya, terdapat satu link yang dipanggil reading list. So, kita klik yang itu. Sesudah kita klik link reading list tu, kita akan dibawa ke page yang mengandungi senarai reading list yang terdapat di dalam library kita ya. So, senarai-senarai ini di update dari masa ke semasa ya. Apa nama, buat masa ni kita ada lebih kurang dalam 40 reading list yang sudah di-upload. Masih ada baki lebih kurang dalam, kalau tak silap saya, seluruh subjek yang ada ni ada dalam 900 lebih ya. So, kita ada balance ni lagi. So, kita dah update dari masa ke semasa. So, sebagai contoh, kalau kita nak guna reading list ni, kita arrange dia by subjek ya. Bukan by subjek, by huruf. Menurut abjad lah, ada A, B, C, D, E, bergantung pada abjad pertama setiap subjek lah itu. So, contoh kita pada hari ni, kalau kita nak guna OUMH, kita klik kat sini O, ataupun dekat belah kanan ni, bila kita klik reading list, belah kanan tu ada satu search box. Dekat situ kita boleh type OUMH 1103. Kita tekan enter. Dan dalam search result search ni ada satu jawapannya. Yang tulis ni OUMH reading list. Kita klik yang tu. Sesudah itu kita akan dibawa ke muka yang menyenaraikan keseluruhan buku-buku yang boleh digunakan sebagai rujukan ataupun bacaan tambahan bagi mata pelajaran OUMH 1103. Dan daripada sini, bergantung kepada jenis-jenis buku tersebut. Kalau buku-buku tu adalah buku elektronik, ianya akan, bila kita klik, ianya akan terus bawa kita ke buku elektronik tersebut. Kalau buku tu buku bercetak, dia akan bawa kita ke katalog buku tersebut. Saya tengok contoh ya. Okay, contoh. So, hari ni kita tengok contoh yang pertama tu, Corner DE, The Internet Book. Everything you need to know about computer networking and how the internet works. Jadi, so, kita klik saja. Kita klik saja yang tulisan biru ni. Kita klik yang tu, dia akan terus bawa kita
ke katalog tersebut. Mm-hmm. Ini contoh buku printed. Printed lah. So kalau buku yang berbentuk elektronik, mm-hmm. Okay, ini kita cari kejap ya. Mm-hmm. Macam mana kita tak tahu kat sini elektronik ataupun printed? Dia ada tulis. Oh, dia ada tulis. Macam ni kan. Sebagai contoh yang nombor 10 ni, mm-hmm. dia tulis Alan Munsack, James DC, Ellen KDC, How to Study and Other Skill for Success in College. Buku-buku elektronik, terus dia ada link kat situ. Dia tersebut Ibrari, OUM Digital Collection. Mm-hmm. Yang mana-mana ada ada tulisan OUM Digital Collection, itu bermakna itu buku maksudnya, tu adalah e-books. Buku elektronik. Mm-hmm. Yeah? Tapi kesimpulannya mesti klik di kawasan tulisan italik tadi lah. Kita kena kita klik yang itu link yang tersebut, kita akan bawa ke muka surat tersebut. Dan kalau buku tu buku elektronik, dia akan tulis dekat sini ada format detail e-book. Beza buku-buku printed dengan buku-buku yang berbentuk elektronik. Buku-buku elektronik dia ada satu maklumat tambahan, format detail e-book, dan dia ada link remote access, dan di situ tertulis click here to access this resource. Kalau buku-buku yang printed memang tidak ada. Kita ambil number rack sajalah. Number rack saja. Dia ada bukan number rack, kita panggil call number ya. So daripada call number tu kita carilah. Dia ada contoh ya. Kita klik buku elektronik tersebut. Dia akan bawa kita ke muka buku tersebutlah. Dan kita boleh terus guna. Itu saja. Itu saja. Okey, sebentar lagi kita akan sambung lagi segmen e-library untuk kita kongsikan bermacam-macam lagi informasi untuk anda berkaitan dengan reading list. Jadi kena terus mendengarkan iRadio. Jom kita berhibur dulu dengan Pretty Ugly di hari seorang lelaki. Dan selepas itu ada Aizat dengan Hanya Kau Yang Mampu. Hanya di iRadio UM, merentasi minda anda.